Gibran Rakabuming Raka dan Agus Harimurti Yudhoyono AHY adalah dua nama yang sering muncul dalam panggung politik Indonesia. Namun bukan hanya sebagai tokoh publik, tetapi juga sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan erat. Melalui konten ini, kita akan menjelajahi dinamika hubungan antara Gibran dan AHY. Dua figur yang mewakili generasi penerus dari dua keluarga yang berpengaruh di Indonesia. Gibran, sebagai putra sulung dari Presiden Joko Widodo, telah menunjukkan minatnya dalam dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Surakarta pada pemilihan umum tahun 2020. Di sisi lain, AHY, putra sulung dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah lama terlibat dalam politik sebagai anggota Demokrat dan memegang berbagai posisi strategis dalam partai tersebut. Hubungan antara Gibran dan AHY tidak hanya terbatas pada arena politik, tetapi juga mencakup dimensi keluarga. Kedua keluarga ini telah menjalin hubungan yang erat selama beberapa tahun, mengingat peran ayah mereka sebagai Presiden Indonesia. Dinamika ini memberikan dimensi unik pada hubungan mereka di dunia politik. Meskipun berasal dari keluarga politik yang berbeda, Gibran dan AHY menunjukkan kematangan dalam memahami peran masing-masing dan menjaga hubungan yang harmonis antar keluarga. Pada level politik, meskipun mewakili partai yang berbeda, Gibran dan AHY tampaknya menjaga profesionalitas dan menjauhi polarisasi yang terkadang dapat terjadi di ranah politik. Mereka menonjolkan persaingan yang sehat dan kontribusi positif terhadap perbincangan politik di Indonesia. Dalam konten ini, kita bisa membahas bagaimana Gibran dan AHY saling mendukung dalam perjalanan karir politik masing-masing. Meskipun memiliki kepentingan politik yang berbeda, mereka mampu memisahkan hubungan keluarga dan profesionalisme dalam berpolitik. Selain itu, konten ini dapat membahas sejauh mana hubungan keluarga ini dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keduanya. Apakah adanya hubungan keluarga ini dianggap sebagai aset atau tantangan dalam dinamika politik mereka? Ketika kita membahas hubungan Gibran dengan AHY, penting untuk meresapi bagaimana dua tokoh ini memandang peran mereka dalam membangun Indonesia. Diskusi mengenai visi, nilai-nilai, dan kontribusi mereka terhadap pembangunan negara dapat menjadi bagian penting dalam memahami dinamika hubungan ini. Dengan menggali fakta dan dinamika hubungan Gibran dengan AHY, konten ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran keluarga dan politik dalam membentuk pemandangan politik Indonesia saat ini.